Momen peringatan Hari Pahlawan yang diperingati tiap 10 November turut diikuti warga binaan Lapas Banyuwangi. Ratusan warga binaan turut ambil bagian dalam mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar pagi ini, 10 November 2022. Warga binaan mengikuti serangkaian kegiatan upacara bersama dengan seluruh petugas Lapas Banyuwangi dan mahasiswa IAIDA Blok Agung yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di Lapas Banyuwangi. Upacara yang digelar di lapangan tenis Lapas Banyuwangi itu dimanfaatkan oleh warga binaan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah membawa kemerdekaan bagi Indonesia, seraya memanjatkan doa yang terbaik bagi pahlawan yang telah gugur. Andri yang juga bertindak sebagai inspektur upacara berkesempatan menyampaikan amanat dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Andri melanjutkan, sangat penting bagi seluruh bangsa Indonesia untuk meresapi semangat dan keikhlasan para pahlawan yang telah berhasil mengantarkan kemerdekaan bagi Indonesia. Ancaman dan tantangan yang berada di hadapan bangsa Indonesia saat ini menjadi salah satu tugas bagi generasi muda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa untuk meneladani berbagai hal yang telah dilakukan para pahlawan. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.